Cara bayar tagihan TikTok PayLater lewat Brimo. Pertama, silakan teman-teman masuk saja ke TikTok Shop ya. Masuk ke menu toko, kemudian silakan pilih menu PayLater yang ada di atas ya teman-teman. Oke. Nah, nanti tampil seperti ini. Di sini juga tertera ya untuk jumlah tagihannya dan tanggal jatuh temponya. Nah, pada menu-menu di bawah ini teman-teman bisa cek ya untuk semua tagihan-tagihan bulan berikutnya juga ada ya teman-teman. Oke, langsung saja untuk melakukan bayar tagihan TikTok PayLater lewat Brimo, pilih saja bayar tagihan. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman scroll ke bawah ya, kemudian pilih lanjut. Oke, kemudian di sini kita tinggal pilih saja untuk metode pembayarannya, teman-teman. Nah, di sini untuk metode pembayarannya banyak pilihan ya, ada Dana, GoPay ya, kemudian transfer bank, swalayan, dan OVO. Nah, untuk membayar tagihan TikTok PayLater lewat Brimo, silakan teman-teman pilih saja menu transfer bank. Oke, selanjutnya di sini kita pilih saja ya, untuk banknya kita pilih Bank Rakyat Indonesia, teman-teman. Karena Brimo itu kan BRI Mobile ya, kita pilih Bank Rakyat Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya ini tertera ya untuk total tagihannya 257 ya sekian-sekian teman-teman. Kemudian silakan pilih saja bayar. Oke. Nah, selanjutnya di sini tertera ya teman-teman untuk nomor rekeningnya. Nah, selanjutnya kita tinggal copy saja nomor rekening yang tertera ini teman-teman. Kemudian kita tinggal transfer saja lewat Brimo. Oke, selanjutnya kita tinggal masuk saja ke akun Brimo-nya. Setelah berhasil masuk Brimo, kemudian kita di sini pilih saja Briva atau BRI Virtual Account. Silakan klik saja ya Briva. Oke. Nah, kemudian di sini kita tinggal pilih tambahkan transaksi baru. Oke. Nah, selanjutnya silakan masukkan nomor virtual akun yang kita dapatkan dari TikTok PayLater-nya ya. Silakan masukkan saja nomornya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan satu handphone itu lebih gampang ya, karena tinggal di copy saja. Pastikan nomornya sudah benar, kemudian silakan pilih lanjutkan. Kemudian silakan pilih konfirmasi. Silakan masukkan PIN-nya ya teman-teman. Oke. Ya, transaksi berhasil ya. Oke, pembayaran berhasil ya teman-teman. Nah, kita tinggal balik lagi ke TikTok-nya ya. Oke. Tagihan selesai teman-teman ya, pembayaran tagihan selesai. Oke teman-teman, sampai di sini kita sudah berhasil bayar tagihan TikTok PayLater lewat Brimo. Silakan klik saja selesai ya, dan kita cek. Oke ya, di sini untuk limitnya sudah bertambah ya otomatis, dan untuk tagihannya otomatis sudah hilang ya karena sudah terbayar. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat dan selamat mencoba.